Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Mami Diana dan Michelle. Hari ini aku mau ngajakin teman-teman untuk daily activity aku. Pagi-pagi biasanya aku ngapain aja di dapur. Yuk ikutin aku terus. Yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Karena satu subscribe dari teman-teman itu adalah support aku untuk bikin video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share this video sebanyak-banyaknya. Happy watching! Setiap pagi itu, aku biasanya selalu minum air putih dulu, segelas seperti ini. Kalian udah pada tahu belum kalau manfaat air putih di pagi hari itu banyak banget loh, seperti untuk detoksifikasi, untuk pencernaan, untuk berat badan juga jadi terjaga loh, dan resiko sakit mah dan gangguan pencernaan juga akan menurun. Plus ke kulit juga bagus banget. Jangan lupa minumnya sambil duduk ya. Selanjutnya aku cek deh apa aja yang aku mau kerjain pagi-pagi. Wah, ternyata bekas piring kotornya banyak ya kalau udah malam. Dan agak males cuci piring. Biasanya aku memang gak cuci piring malam-malam, tapi kalau lagi rajin ya pagi-pagi udah bersih. Karena rak ini hanya sebagai rak peniris, jadi aku mau pindahkan sebagian piring-piring ini ke rak yang ada di kolong dapur. Untuk mangkok, biasanya aku meletakkannya di bawah sini.
Nah, untuk kelengkapan yang ada di atas sink cuci piring adalah sabun cuci piring, ada sabun cuci tangan, sikat, dan ini ada spons, bentuknya lucu banget. Ini by Informa ya. Terus ada yang agak kawat-kawat gitu untuk bersih-bersih panci, dan spons dengan mangkok Hello Kitty, lucu ya. Selanjutnya aku mau merapikan botol-botol shaker aku. Ini biasa untuk aku minum-minum produk nutrisi ya, untuk kulit, untuk berat badan. Aku minum biasanya pakai shaker seperti ini yang udah aku review di video sebelumnya, aku beli di mana dan harganya berapa. Lalu aku masukkan ke drawer peralatan aku deh. Untuk yang wadah-wadah plastik seperti ini, aku meletakkannya di kitchen set yang berada di dapur bersih ya. Jadi aku pisahin antara wadahnya dan tutupnya seperti ini. Dan untuk tutupnya aku meletakkannya di dalam laci seperti ini. Kalau udah selesai semuanya, aku siap-siap untuk merapikan semuanya, mulai dari menata bangku, terus ngelap-ngelap yang kotor, lalu siap-siap untuk nyapu dan ngepel deh.
Untuk pemula, skipping jangan lama-lama dulu ya. Mulai dari 10 putaran dulu aja. Karena kemarin aku sempat mencoba di 50 putaran, akhirnya aku agak keringat dingin. Ternyata skipping itu olahraga yang cukup berat ya. Hari ini aku 30 putaran aja dan itu udah cukup capek banget, ngos-ngosan dan lumayan berkeringat. Okay, everyone. Thank you for watching kegiatan pagi aku. Dari mulai ngos-ngosan, dari mulai cuci piring, beres-beres dapur, sampai skipping aku yang sebentaran. Tapi skipping itu emang capek banget ya. Jangan lupa subscribe this video, comment, share sebanyak-banyaknya. Thanks for watching.